Buenas noches. Bisa dengar suaraku? Bisa, Kak. Oke. Langsung dimulai apa mau nunggu temennya dulu? Ditunggu 2 menit lagi, kan? Malam, Kak. Malam. Oh iya, teman-teman yang ngirim tugasnya, maaf ya belum aku koreksi. Nanti aku koreksi. Soalnya lagi banyak lemburan. Oke, udah jam 7 lebih 5 menit, langsung dimulai aja ya. Hari Ya. ini nggak banyak materinya, cuma belajar apa konjugasi. Terus, pokoknya nanti supaya kalian bisa buat kalimat-kalimat sederhana itu aja. Dan pakai apa? Kata kerja yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi, di dalam bahasa Spanyol itu, kata kerja ada kata kerja beraturan, tidak beraturan, dan kata kerja refleksif. Dan di hari ini, kita cuma bahas yang kata kerja beraturan dan tidak beraturan. Nah, kata kerja sendiri itu ada tiga. Pokoknya kalau kalian lagi baca atau apa gitu, ada kata yang akhirannya ar, er, ir, itu dia kata kerja.
Nah, ini kalau akhiran ar itu konjugasinya kayak gini. Dia berubah kalau yo itu r-nya dibuang, diubah menjadi o. Kayak ini, ablar. Jadi ablo, terus tu, ablas, el, ella, usted, habla, nosotros, nosotras, hablamos, vosotros, vosotras, habláis, ellos, ellas, ustedes, hablan. Terus, kalau yang akhiran R juga sama, untuk kata kerja yang beraturan, R-nya dibuang, tinggal diganti dengan ini, disesuaikan sama subjeknya. Yang akhiran ir juga begitu, sama ir-nya dibuang, terus disesuaikan dengan subjeknya, diganti dengan ini. Gimana? Ada yang bingung? Kok sepi ya? Ngerti, Kak. Ngerti. Oke. Kalau gitu, apa ya? Ini contoh-contohnya yang kata kerja peraturan. Ada estudiar, llegar, comprar, desayunar, cenar, escuchar, cocinar, beber, escribir, preguntar. Terus kalau yang irregular nih, polanya itu tidak tentu, jadi kalau mau ngafalin itu ya benar-benar ngafalin, atau enggak kalian sering-sering buat kalimat, atau kalian cari native speaker gitu, enggak apa-apa. Terus, ya kalian coba chat atau VN aja gitu, pasti nanti kalian jadi terbiasa. Nah, ini yang, oh ini keliru, benar-benar. Yang serar ini masuk ke kata kerja beraturan sebenarnya. Ada traer, seguir, pedir, jugar, volver, dormir, entender, pensar, hacer, decir, salir, dar, ir, saber. Kalau misal kalian ada yang nggak tahu artinya, boleh ditanyakan atau gimana tuh. Serar. Serar itu menutup. Close. Mungkin baik, ini ada lagi yang mau ditanyakan atau apa gitu? Terakhir, Kak. Traer membawa, desir, bacanya desir, mengatakan. Traer, seguir, pedir, jugar, volver, dormir, entender, cerrar, pensar, hacer, decir, salir, dar, ir, saber. C dibaca S kalau bertemu I dan E. Kalau ketemu A, O, U, bacanya K. Ada loh di pelajaran pertama. Ayo, diingat-ingat lagi. Kok macet sih? Bentar.
Kalian kalau mau foto ini dulu boleh. Habis ini aku tanyain satu-satu. Udah difoto? Udah, Kak. Udah? Udah, Kak. Oke, aku tutup ya. Sekarang Ana Laura Suarez Iya, Kak. belajar konjugasi ya. Iya. Santai, santai. Yegar. Ini kata kerja beraturan. Yo. Yo, Diego. Tu. Jegas. El, ella, usted. Jega. Nosotros, nosotras. Llegamos. Vosotros, vosotras. Llegáis. Ellos, ellas, usted. Llegan. Oh. Oke, benar. Bagus. Makasih, Terus, Kak. oke. Siapa lagi ya? Ana Marsiana. Iya, Kak. Senar. Yo. Sena, yo seno. Tú. Cenas. ¿Él y a usted? Cena. Nosotros, nosotras. Cenamos. Vosotros, vosotras. Cenáis. Ellos, ellas, usted. Cenan. Buen trabajo. Gracias. De nada. Ana Mefia. Cocinar. Yo. Co. Aló, Ana Mefía. Angela. Cocinar. Cocino. Ayo konjugasi. Cocino. Yo, cos. Cocino. Tu. Cocinas. Ella y a usted.
go si nah. Oke, okay. Nosotras, nosotras. Cocinamos. Oke, okay. Vosotros, vosotras. Cocináis, cocináis. Ellos, seas usted. Cocinan. Go. Cocinan. Ayo. Cocinan. Cocinan, astaga. Diikuti, yang diubah R-nya ya. Terus, Angel. Siapa ini bacanya? Iya, Kak. Bener nggak bacanya? Bener, Pak Angel. Angel. Ler. Ler. Yo, Leo. Tu. Tulis. El, ella, usted. El, ella, le. Gimana? Le. Le. Nosotros, nosotras. Leemos. Vosotros, vosotras. Leis. Ya, aku lupa tulisannya, bentar. Kadang bingung nih tulisannya. Iya sih. Ellos, ellas, ustedes. Len. Oke, okay, perfecto. Kak Zoya mau nanya? Ya, boleh. Ini cara bacanya kalau ada double E ini gimana ya, Kak? Biasa aja. Jadi Leo, Les, Le les. Gitu. Les. Oh, les. 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 Le. Leemos. Leis. Len. Oh, agak dipanjangin gitu memang ya? Leo, les, le. Leemos, leis. Leyen. Leyen. Len. Ya, benar. Oh, yaudah. Oke, oke. Terima kasih. Ya. Siapa lagi ya? Ani. Apa ya? Ayudar. Yo. Ani. Halo. Asti deh. Asti Cipta. Nggak ada. Fajar Aryasita. Iya, Kak. Ini kan juga si Ayudar. Oke, Ayudo. Tuh. Ayudas. Ayuda. Ayudamos. Ayudais. Ayudan. Oke, okay, perfecto. Satu lagi, siapa ya? Latifah Aulia. Iya, Kak. Eskridir. Yo. Aduh loh, Kak. Ingat-ingat dulu. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Escribo. Escribes. Kirinya dihilang. Escribe. Escribemos.
Yakin escribemos. Apa ya kak? Aku lupa. Kalau apa? Akhiran ir, kalau untuk nosotras, irnya diganti imos. Oh, escribimos. Mm-hmm. Diganti is. Udah, escribis. Mm-hmm, escribis. Escribir. Mm-hmm. Udah, perfecto. Coba deh buat kalimat. Apa ya? Iya, Kak Zoya. Iya. Tapi tadi di PPT-nya, akhiran ir emos, Kak, bukan imos. Oh iya, ta. Bentar. Oh iya sih. Oh iya sih. Astagfirullah. Maaf, maaf. Aku yang ngeblank. Escribir, bentar. Escribir. Oh iya. Aku yang salah. Maaf. Ini imos. Abrimos. Jadi aku yang ngeblank. Oh ya, sekarang buat kalimat ya. Iren. Iya, Kak. Aku sarapan bersama dengan teman-temanku. Yo, desayuno con mi amigo. Amigos. Jamak lo ya temannya. Apa ya? Ami lupa nggak? Ami ditambah s atau es? Oh ditambah es. Miss amigos. Oh miss amigos. Begitu. Ya kak. Terus. Oh ya, gracias, Iren. Ya, nanti, Kak. Nelsi. Iya, Kak. Nah itu, aku dan temanku. Kok temanku? Jangan temanku. Aku dan Gio. Yo. Yo and yo y mi hermano. Ayudamos. Madre en dapur tu apa ya kak? Cocina. Cocina. En cocina. Dinya apa di dapur? En cocina. En cocina. Jadi gini, kalau ayudar itu harus pakai A di sini. Harus ada A-nya. Terus kalau yang ini harusnya
Mi hermano y yo. Gitu. Terus ini kurang lah. Jadi begitu. Mi hermano y yo ayudamos a madre en la cocina. Gracias, Kak. Oke, terima kasih, Nelsi. Pernah ada, Kak. Siapa lagi ya? Siti Fitriani. Ya, Kak. Oke. Mi padre. Mi padre. Mi padre llegó a casa. Bentar. Subjeknya apa? Oh iya. Llegó bukan enggak? Yo, aku tiba. Llegó, aku tiba. Ini mana sih? Oh iya. Ini loh. Yega. Akasa. Son las nueve. Nueve. Malam itu berarti de la de la noche. Kalau kamu aku nanya jam, kamu jawabnya pakai ini ya, son las. Tapi kalau kamu menerangkan suatu kata kerja itu pakai a. A las nueve de la noche. Oh, oke, Kak. Makasih. Kalau pakai son itu, misal kalau ada yang nanya jam, itu pakai son. Begitu. Nah, siapa lagi ya? Surya? Iya, Kak. Bentar. Mereka bekerja di kantor barunya. Kalau misal ada yang nggak tahu, boleh tanya dulu. Misal, bekerja itu apa, Kak? Gitu. Kantor itu apa? Gitu. Tanya aja, nggak apa-apa. Estan. Yakin bekerja itu trabajar. Bingung, Kak. Bentuknya sama kayak ini ya. Kata kerja beraturan trabajar. Coba dulu, ayo konjugasikan. R-nya diganti ini yang terakhir-terakhir ini.
O as a amos ais an. Ayo coba. Tra ba trabado, trabajo. Trabajo. Terus tu trabadas. Trabadas. Trabahas. Tra bahas. Has. Trabah. Ha. Terus trabaha. Trabad. Trabamos. Trabaha. Trabajos. Trabajamos, gitu. Trabajamos. Diganti ais. Trabais. R-nya yang diganti. Trabajais. Trabajadan. Yay. Traba. Trabahadan. Trabahan. Trabahan. Nah, itu udah. Wih. Jadi gimana? Elos. Eos. Trabahan. Eos, trabahan. Trabahan. Di kantor itu. Di N. N lah. Kantor itu apa ya, Kak? Oficina. Nueve oficina. Barunya. Nueva oficina. Nueva. Di kantor barunya, yo. N. 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 Su. Nya itu apa? N su nueva. Kata benda dulu. Oficina. Baru kata sifat. Oh, oficina nueva. Gitu. Kasih, Kak. Siapa lagi ya? Saya, Kak. Sebut namanya siapa itu? Tanya. Tanya. Oke, ayo. Bentar-bentar, aku buat kalimat dulu. Aku lupa tanda tanya ini. Jawab sekarang ya, Kak? Ya, langsung. Donde tu compras la ropa? Biru itu apa ya, Kak? Udah lupa. Azul. Azul, azul. Donde tu compras ropa azules? Donde tu compras esta ropa azules? Yakin, este atau esta? Este. Esta, esta. Apa? Este apa esta? Esta. Oke. Terima kasih, Tania. Pernah ada, Kak. Obrigada. Ini udah aku simpan, nanti aku share di grup. Siapa lagi ya? Idi, Baptis,
Está. Ya, Kak. Nih, kalian ingin segera menonton film di bioskop? Dijawab sekarang ya. Ya. Jawab sekarang ya. Iya. Baik. ¿Quieres ver una película en los cines? Subjeknya ini apa? Kalian ¿Queréis ver la ver una na film película? Película. En los cines. Di bioskop. En los. Bioskopnya satu loh. En el cine. Baik. Segera. Segera. Pronto. Begitu, Idi. Terima kasih. Dari kalimat ini, ada yang pengen ditanyakan? Kak Zoya, tadi kan ada io, ada me, sama mi. Itu bedanya apa ya, Kak? Sama ini kok ada keres? Gimana? Io? So, kok sama-sama artinya aku, tapi digunainnya beda gitu. Io, me, mi, gitu. Io, me, mi. Oh. Io itu saya sebagai subjek. Mi, ku. Bentuk kepunyaan, mai. Mai. Terus karo me itu berfungsi saya, berfungsi sebagai subobjek. Begitu. Oke, Kak Zoya, contohnya, makasih. Contohnya, kalau yo, yo cocino ayam geprek gitu. Contoh ya. Terus kalau mi bolsa está en la mesa. Terus kalau me itu saya sebagai objek, harus ada kata kerja. Contohnya apa ya? Me me pasti enggak, jangan.
Me van a encontrar esta noche. Dari sini kan, saya memasak ayam geprek. Ini saya sebagai subjek kan, saya memasak geprek. Kalau ini, pulsa itu apa ya, dompet. Ya, yes, itulah dompetku, lupa aku, dompetku berada di meja. Me van a encontrar esta noche. Mereka akan menemuiku malam ini. Begini. Terlihat kan bedanya? Lihat, Kak. Masih bingung atau udah jelas? Insya Allah udah jelas. Oke, beneran? Iya, Kak. Insya Allah. Oke. Kalau ini, apa penempatannya itu di depan kata kerja. Kan sebenarnya ini ellos, me van. Yang akan menemui kan ellos. Jadi ini konjugasinya mengikut ellos. Terus me-nya itu di sini. Jadi susunannya itu subjek, objek, kata kerja. Kalau berhubungan dengan ini. Me, te, se. Nos, os, se. Itu bentuk subjek yang berada posisinya itu sebagai objek. Itu pakai ini. Atau ini juga bisa begini. Ellos van a encontrarme. Itu juga bisa. Esta noche. Pakai yang ini atau ini juga bisa. Kalau selain verb reflexif, pakai yang kedua ini bisa. Kalau yang reflexif sebaiknya jangan. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Kak, kalau yang carries itu apa? Maksudnya kenapa bisa jadi kalian gitu? Ini carries. Ya. Carries bentuk dasarnya atau infinitif itu berasal dari carer. Artinya ingin. Ya sama. Dikonjugasikan ke kalian. Ini termasuk verb irregular atau tidak beraturan. Memang agak susah kalau baru awal belajar, tapi nggak apa-apa. Namanya juga bukan bahasa kita. Jadi ya pelan-pelan aja belajarnya. Ini jadi yo quiero. Quiero. Quieres. Quiere. Queremos, queréis, uy, queréis, quieren, 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 quieren. Queremos, queréis, quieren.
seperti ini, memang tidak beraturan. Jadi memang harus benar-benar hafal. Nah, kan kalian sosotros-sosotras kan? Jadi ngikutnya di sini. Jadi, ¿queréis ver una película en el cine pronto? En el cine. Ini karena ada dua kata kerja, ingin. Ingin dan menonton, kan? Jadi kata kerja yang kedua, bentuknya bentuk infinitif. ¿Queréis ver una película? Yang berubah hanya kata kerja yang pertama. Coba lagi. Rose Filia. Halo, Kak. Ya, coba ya. Kamu, Kak. Aku nggak bisa. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti kalau misal ada yang nggak tahu, tanya aja. Perkatanya juga nggak apa-apa. Kamu ingin makan apa ya? Kak, aku belum join yang di Zoom pertama. Ini materinya baru hari ini. Oh gitu. Oke, Kak. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Ini kan verb-nya ada dua, ingin sama makan. Udah tahu kan ingin itu apa? Enggak. Ini barusan querer. Enggak, Kak. Ini loh maksudnya querer itu artinya ingin. Oh, iya. Querer artinya ingin. Kalau subjeknya kamu jadinya quieres. Nah, begitu dong. Tú quieres. Bentuk duanya jadi bentuk infinitif, bentuk dasar. Makan itu apa? Comer. Jadinya comer. Tú quieres comer. Terus apa? Comer apa? Kenapa, Kak? Terus lanjutannya gimana? Tu quieres comer? Sotonya? Ya, soto. Begitu jadinya. Kalau ada dua, gimana? Masih bingung nggak? Oh ya, Kak, kalau dibaca berarti tadi gimana kalau bacanya? Quieres. Apa tu quieres comer soto? Gitu, Kak. Iya. Udah benar? Benar. Oke, makasih, Kak. Oke. Siapa lagi ya yang belum? Surya? Sampai kelewat. Udah tadi, Kak. Beneran. Aku, Kak, mau coba. Siapa? Asti kita. Boleh. Udah itu. Benar.
Hoi, dengar enggak, Kak? Mm-hmm. Hoi, hoi kueren. Kalau oh ini hoi kuero. Oh, hoi, iya benar enggak, hoi kuero oi, atau hoi? Oi. Bacanya oi. Oi, oi. Oi kuero. Bukan. Oi mi kuero. Bukan, bentar aku kasih tahu dulu ya. Jadi ada bentuk verbo ir plus in ir a plus infinitif. Itu dia kayak to be going to. Fungsinya. Bentuk konjugasinya ir, ada yang tahu? Kamu tahu nggak bentuk konjugasinya ir? Enggak, Kak. Ada apa tahu aja deh. Ya. Ya, siapa itu lanjut? Foy. Bas. Bas. Voy. Va. Oh, voy. Bas. Vamos. Va. Terus? Vais. Van. Benar. Nah, ini kan bentuk konjugasinya ir. Kalau ini ir itu artinya pergi. Kalau jadi to be going to itu artinya akan, tapi dia dalam bentuk present kan. Gampangnya gini aja, pakai kalian kan belum belajar yang future kan ya. Futuro. Jadi kalau pengen bilang akan pakai ini aja biar gampang. Kalau kalian tahu ya nggak apa-apa sih. Tapi untuk pelajaran present pakai pola ini. Kalau mau bilang akan voy a, terus bentuk verb-nya itu verbo, maksudnya verbo keduanya itu apa terserah nanti. Voy a begitu jadinya. Coba ini. Oi. Oi, oi boy. Oi. Oi boy. Pakai pola ini. A. A. Makan apa? Makan malam. Senar. 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 Ini lanjutnya dengan pong. Mi. Dengannya apa? Oh, dengan. Kon. Kon. Pacarku. Mi. Kon. Mi novio. Mi novio. Terima kasih, Asti. Apa lagi yang belum? Bri? Ada enggak? Dominika Fernandez. Enggak ada. Elvina. Ya, Kak. Oke. Thank you.
Ini. Aduh. Itu polanya gimana ya, Kak? Ini pakai ir, a, terus verb dasarnya. Infinitif itu verb dasarnya. Verb dasarnya. Pamanku itu mitio ya? Mitio. Ya. Mitio. Nah, yang akan tibanya itu apa ya, Kak? Nah, akan tiba. Ir, a, terus ini tibanya ditaruh sini. Ir-nya dikonjugasikan dulu ke pamanku. Ini. Fa. Mitio. Fa. Fa. A. A. Tiba? Di. Kalau nggak tahu tanya nggak apa-apa. Tibanya itu apa ya, Kak? Tadi ada Jegar. Ini. Oh, Jegar. Iya, Kak. Maaf, tadi saya soalnya join Zoom-nya baru-baru. Oh iya, udah nggak apa-apa. Ini lanjutnya. Mitio, Papa, Jegar. Jam 10 pagi ya. Ah, kemarin udah kan pelajaran jam? Iya, bentar. Kira dulu. Pelan-pelan. Santai. Lupa. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi tuh dies ya, Kak? Alas dies. Pagi ini. Kalau nggak tahu bahasa Spanyolnya ditanya dulu nggak apa-apa. Jam 10 pagi ini tuh apa ya, Kak? Ya satu-satu dong. Kalau gitu aku yang jawab. Oh iya, jam 10 pagi. Maksudnya pagi-pagi tuh apa ya? Mañana. Mañana. Terus dies. Berarti ditambah dalam mañana ya, Kak? Pagi ini loh, pagi ini. Esto. Kok hilang? Nggak bisa dong. Aduh, ya udah deh, ntar aku tambahin jam 10 pagi ini. Esta, ini tuh kan esta. Esta oh, iya, mañana. Saya ingat ini dipakein dalam mañana. Oh, itu tanya jam ya, 10 pagi. Alas, yes, dalam mañana. Jam 10 pagi aja itu, kalau pagi ini. Pagi keterangan waktu ya, pagi ini esta mañana. Malam ini esta noche. Sore ini esta tarde gitu. Maksudnya. Oh, langsung gitu ya, Kak. Begitu. Oh, iya, Kak. Kasih, Kak. Oke. Siapa ya yang belum? Tambahin dulu yang ini. Siapa yang belum?
Me itu selalu ada di depan dan di belakang verb ya. Seperti itu biasanya. Ini kan di depan kata kerja pertama. Contoh yang sederhana aja deh. Jangan. Ini terlalu ribet nanti. Belajar yang dasar dulu aja ya. Siapa sih yang belum? Ada yang belum nggak? Saya, Kak. Adela ide, oke. Okay. Mi Hermana. Yang mana? Ini loh, dengan siapa kamu pergi ke pasar? Kamu terjemahkan ke bahasa Spanyol gitu loh. Iya. Con quién con quién tú ir dikonjugasikan dulu. Vas. Ke pasar? Mercado. Ke-nya apa dong? Ke-nya belum ini. Begitu. ¿Con quién tú vas al mercado? Kalau vas, kan pergi ke suatu tempat. Setelah vas harus pakai ini, A. Nggak ada yang tanya? Tidak ada, Kak. Ya udah deh kalau nggak ada yang tanya. Aku mau. Aku masih bingung yang querer yang untuk ingin itu, Kak, sama yang akan, penggunaan akan gitu, Kak. Ini kalau querer ya sama, dia tuh kayak ya ingin, saya ingin. Kalau biasanya querer itu selalu diikuti kata kerja yang lain, kan? Saya ingin tidur, saya ingin makan, saya ingin menonton film, ya kan? Pasti querer itu selalu diikuti dengan kata kerja yang lain. Jadi ya begitu. Kamu tinggal konjugasikan querer-nya aja sesuai subjek. Ini konjugasinya, kan udah ada quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Terus tinggal kamu gabung aja kata kerja yang mengikuti ini bentuk dengan bentuk aslinya atau bentuk dasarnya infinitif itu. Quieres ver, kayak gini. Contohnya, kasih contoh aja deh. Kami ingin ingin
Aduh, apa ya? Ya, hari itu bahasa Indonesia-nya apa? Berpergian. Traveling. Apa bahasa traveling? Kami ingin traveling ke Bali. Queremos viajar a Bali. Ini kan kata kerja pertama. Ini yeah. Kata kerja kedua. Ya, terus yang dikonjugasikan itu selalu kata kerja pertama. Jadi yang ingin ini kamu konjugasikan sesuai subjeknya. Terus yang kata kerja kedua, biarin dia bentuk aslinya, via hari ini. Itu. Kira-kira udah jelas atau masih bingung? Kamu mau nanya? Ya. Itu kan yang di atas pergi ke pasar al mercado, terus yang bawah ke Bali, kok Abali kah bukan al Bali? Bali kan nama tempat. Nama tempat gak usah pakai kata sandang, iya kan? Iya, iya. Nah, begitu. Ini kan kata tempat pasar. Maksudnya ini nama kota, nama pulau kan, nama negara kan gak perlu pakai kata sandang. Kalau misalnya pasar, rumah sakit, atau apa, restoran, rumah, itu selalu pakai kata sandang. Ella, los, las itu. Gitu. Oke, Kak. Ya? Ada lagi? Kak mau tanya, Al ya, sama boleh. Al sama A itu makanya gimana ya? Aku masih bingung. Al itu A, ini kan Mercado kan, maskulin. Ya. Yeah. Artikelnya pakai L. Ini kan El Mercado. Kalau yeah. Ini huruf vokal, ketemu huruf vokal, jadinya tuh kayak melebur. Jadinya kan al, langsung disambung al gitu. Kalau khusus untuk l, kalau untuk yang lainnya enggak. La, los, las itu enggak. Tetap biasa. Cuma l ini, dia langsung melebur. Kayak lagi d, ketemu l. Jadinya del. Ini sama dengannya sebelah mana ya? Nah, pokoknya jadinya del. Begitu. Terus apa lagi ya? Udah, ini aja. A ketemu L. Jadi L. Begitu. Asalnya. Mungkin dari pelajaran-pelajaran kemarin, ada yang masih bingung itu ditanyakan juga boleh. Kakak mau tanya. Ya, boleh. Itu noibo itu untuk laki-laki atau perempuan ya? Yang mana? Noibio. Itu pacarku. Oh, novio itu pacar laki-laki. Kalau novia, pacar perempuan. Kalau kamu kan perempuan, jadi bilangnya ke pacarmu kan novio. Begitu. Kalau misal baik, kamu cowok, kamu manggilnya novia gitu. Kak, mau tanya, Kak. Ya, boleh. Untuk Herman kita pakai untuk kakak dan adik semua.
atau adik itu kita pakai, maksudnya Hermano itu kita pakai untuk dua-duanya ya, adik atau kakak gitu. Kalau Hermano, Hermana itu universal, saudara laki-laki atau perempuan. Tapi bisa juga kalau buat manggil kakak itu bisa pakai Hermano, Hermana. Nah, kalau adik itu Hermanito, adik laki-laki. Hermanito, adik perempuan, Hermanita. Biasanya begini. Oh, kalau Miss sama Misses itu apa, Kak? Gimana? Miss, apa ya, ibu, apa sih? Maksudnya orang yang stranger yang nggak dikenal gitu. Pak, ibu, nyonya gitu, kayak madam, ma'am gitu, ya. Senior. Senior itu mister. Kalau nyonya itu senyora. Pasti nih kalian udah denger kan dari lagu-lagu itu. Ya kan? Begini. Ya. Pak, Bu, Nona. Pakai ini. Itu terus bedanya apa, Kak? Senior, senyora? Senior kan, Pak. Ayo. Bapak maksudnya, bapak siapa gitu. Oh. Berarti nggak madang umum? Ini biasanya ya buat bapak-bapak gitu. Terus ini buat ibu-ibu, kalau ini buat nona yang masih muda-muda. Kalau untuk laki-laki muda nggak ada. Pakai senior semua. Oh. Dari yang muda sampai tua pakai senior. Kalau senyorita ini untuk perempuan yang muda. Itu. Ada lagi? Ada enggak? Kak, ya ini kan ada seniornya itu. Biasanya kan kalau senior kan untuk Pak, ya tadi ya. Mm-hmm. Berarti kalau misalkan ada Pak Budi gitu ya, berarti senior Budi atau gimana, Kak? Iya, senior Budi. Senior Budi. Bisa juga dipanggil senior aja gitu ya, Kak? Iya, enggak apa-apa. Kan misal kayak di kan juga gitu, misal Pak, Pak gitu, pakai senior aja juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai namanya juga boleh. Seperti itu. Kalau yang seniorita itu artinya tadi apa, Kak? Nona. Nona. Senior itu bapak, seniorita tadi, senyora. Senyora, nyonya. Atau bu. Oh, iya. Oke, Kak. Makasih. Oke. Sama-sama. Kak, tadi yang Hermanito apa? Hermanito, saudara laki-laki, adik maksudnya, maaf. Adik laki-laki, Hermanita adik perempuan. Oke, makasih ya, Kak. Ada lagi? Kalau enggak, aku tutup kelasnya. Mau nanya, Kak. Ya, boleh. Bedanya Un sama Una tuh gimana? Kan udah, kemarin udah belajar feminin maskulin kan ya. Ya, itu fungsinya. Un untuk maskulin. Una kalau untuk... Un untuk maskulin. Kalau Una untuk feminin. Feminin, ya. Seperti itu fungsinya. Artinya itu un sebuah. Artinya satu sebuah satu. Satu tergantung kata benda apa yang mengikuti. Kalau misal un libro ya satu buku, sebuah buku. Kalau yang mengikuti hewan ya jadi seekor. Artinya fleksibel. Una. Kak, berarti mau tanya. Berarti kayak maskulin, maskulin feminim itu masuknya di kata benda ya? Kalau
kata sifat kayak cantik atau apa itu nggak masuk, kayak una itu nggak masuk ya? Iya, kata sifat, terus kata tunjuk yang esta itu, terus artikel kata sandang, apalagi satunya itu bentuk milik, itu ngikut kata benda. Kayak gini, rumah besar, jangan, rumah kecil. Sebuah rumah kecil. Una casa pequeña. Y pequeña. Jadi ini ngikut bendanya kan? Sebuahnya ngikut benda. Kata sifatnya pequeña ini ngikut benda. Begitu. Atau misalnya seekor anjing kecil. Biar aku samain biar kelihatan bedanya. Un perro pequeño. Hey. Ini ngikut benda ini kan maskulin, casa yeah, feminin. Gini, jadi semua kalimat masuk maskulin atau feminin mengikut ke kata bendanya ya. Jadi yang kayak sifat yang di belakangnya itu mengikuti. Kata sifat, kata tunjuk, terus bentuk milik, yang nosotros-nosotras, vuestros-vuestras kan itu pakai ngikut ke kata bendanya. Kalau yang mi, tu, su itu kan tetap bentuk milik yang pronom res posesifos yang milikku, milikmu itu kan juga ngikut ke kata bendanya. Bentuk milik, terus apa ya, kata sandang. Ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, kelasnya aku tutup ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Kak mau tanya, kalau aku dalam bahasa Spanyolnya itu selalu soy atau? Aku itu yo. Yo, kalau soy itu apa? Soy ser. Itu kata dasarnya kan ser. Ser itu fungsinya sebagai to be. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak to be. Di Indonesia kan nggak ada to be. Palingan adalah, terus ya kayak gitu adalah gitu. Fungsinya kemarin kan ada dua, ser sama estar ya kan, fungsinya sebagai to be. Ini, nah soy itu konjugasinya dari ser. Yo soy, tú eres, ella, usted es, nosotras somos, tú sois,
son. Ini. Kalau estar kan yang estoy, estas, esta, estamos, estáis, están itu kan. Fungsinya juga to be. Sama. Kalau bentuk dasarnya subjek itu kan yo, tu, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, itu. Kalau soy, konjugasinya dari ser. Udah? Mau tanya lagi apa udah? Udah, Kak, ngerti. Yang lain udah? Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kalau udah, begitu, Kak. Terima kasih, teman-teman. Selama 6 kali pertemuan ini udah ikut kelas bahasa Spanyol. Dan kalau aku misal ada salah-salah, kalau ngejelasin atau apa kurang jelas, aku minta maaf ya. Soalnya ini juga pengalaman pertama aku ngajar, jujur aja. Itu. Iya, Kak, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa, Kak. Enggak sama-sama. Sama aku, Kak. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih juga ya, Kak. Ya. Terima kasih juga, Kak. Kak. Kak Zoe, nanti kalau bingung cari nggak apa-apa ya? Ya, kalau kamu pengen belajar bahasa Spanyol terus nggak apa-apa. Kalau masih ada yang bingung-bingung tanya ke aku juga nggak apa-apa. Di grup nggak apa-apa. Mau chat ke aku juga nggak apa-apa. Oh ya, baik Kak. Soalnya masih ada yang bingung. Ya udah, kalau nanti kalau ada yang bingung nanti tanyain nggak apa-apa. Ya. Ya kan. Kalau terima gitu, kasih. Sampai jumpa teman-teman. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama. Buenas noches, buen sueño. Kak, untuk usianya gimana, Kak? Kak, ini hari terakhir kan, Kak? Kak Zoe sudah keluar. Kak, udah keluar. Oh, maaf. Ini udah, Kak. Ini yang terakhir, Kak Zoe ya? Sudah keluar, teman. Ya, hari ini hari terakhir. Setahu saya. Kan kita ada pertemuan 6 kali.